Anda masih bersama saya Ridwan Syah Azhar di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, BPJS Kesehatan memberikan program relaksasi iuran bagi para peserta yang menunggak iuran. Hal tersebut mengingat selama masa pandemi COVID-19, ratusan ribu warga Kabupaten Bandung menunggak iuran BPJS Kesehatan. Selama masa pandemi COVID-19, ratusan ribu warga Kabupaten Bandung didapati menunggak iuran BPJS Kesehatan. Menyikapi hal tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan memberikan program relaksasi iuran selama masa pandemi COVID-19 masih berlangsung. Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Soreang, Heni Riswanti, menegaskan program relaksasi iuran tersebut ditujukan bagi peserta mandiri semua kelas yang menunggak iuran lebih dari 6 bulan. Nantinya dalam program relaksasi iuran tersebut, peserta yang memiliki tunggakan lebih dari 6 bulan hanya cukup membayar iuran tunggakan selama 6 bulan dan 1 bulan yang sedang berjalan. Dengan demikian, kepesertaan BPJS Kesehatan dapat kembali aktif. Program relaksasi iuran atau lebih mudahnya, kan namanya gayanya kalau relaksasi, lebih mudahnya adalah program keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN. Ini salah satu program yang kami usung untuk memberikan kemudahan kepada peserta, cuma segmen peserta mandiri saja ya, segmen PBPU. Dan ini untuk semua kelas, baik kelas 1, kelas 2, atau kelas 3 yang memiliki tunggakan iuran lebih dari 6 bulan. Nah, program relaksasi iuran atau keringanan, kalau misalkan ada peserta segmen mandiri yang memiliki tunggakan di atas 6 bulan, bisa mengikuti kegiatan atau program ini. Nah, program ini limited edition gitu, jadi untuk sepanjang masa ada waktunya, yaitu sampai dengan Desember 2020. Selain memberikan program relaksasi iuran, di tengah masa pandemi ini pun BPJS Kesehatan memberikan program pelayanan secara daring. Hal tersebut guna memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.